Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okey, hari ni kita ada sebiji azal yang akan buat pemasangan disc brake belakang. Okey, jom kita tengok. So abang ni dia dah upgrade depan sebelum ni. Dia pakai Vios TRD ataupun Power Society 4WD. Jadi dia request dia tak nak cat. Okay. So kalau untuk Kelito ni ready memang cantik lah. Ready standard memang cantik. Okay, dia tak payah pakai spacer. Kalau kita pakai ODC, dia kena pakai spacer lah. Okay, first sekali kita kena buka dia punya drum. Ya, kita akan cabut dia punya hub dia keluar. So yang ni bila hub dah keluar, so kita masuk lah tapak disc brake. Alright, so kita dah siap pasang disc brake belakang. Okay, so yang ni dia punya parking brake dia asing. Parking brake dia pakai drum. Jadi brake tu pakai caliper. So sebelum kita nak masuk caliper, kita adjust dulu dia punya parking brake dia dulu lah. Adjust dah grip cantik, baru kita akan masuk caliper. Okay, so this siap skim siap skim, hose brake baru, brake pad baru, minyak baru, apa lagi mau. So jadi dia request dia tak nak cat lah. Caliper tak nak cat. Alright, so kita dah siap pasang disc brake belakang. Cun guys. So brake pad baru, hose brake baru, minyak baru, kita dah siap bleeding. Okay, brush ini pun siap. Jadi jom kita masuk tayar. Ni rim 15 rim 15 muat dekat azar ni. Okey, disc brake ni muat rim 15. Rim 14 saya tak muat. Okey. Alright, alhamdulillah kita dah siap pasang disc belakang. Okey. Jom kita layan dulu ah. Jangan lupa like, share, komen Faizal Kapli channel. Berjumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye.